barang paparina kedah di sarangan ma rahmai ulah barara baraeud keur mah leutik baeud deui ya geus eueuhan pisan ya gede ge bari baeud mah jadi leutik ganjaranna komo nu leutik bari baeud beueuhan nya usahakeun bari atoh urang teh barang bere teh nya ulah kapak kapaksa sabab aya pidawuh kang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqo dirhamun mi'ata alfin sabaqo telah mendahului dirhamun satu dirham yakni pahala sodako satu dirham mi'ata alfin kepada sodako 100,000 dirham ada orang sodakonya satu dirham tapi pahalanya bisa mengalahkan kepada orang yang sodakonya 100,000 dirham wah dekagok 100,000 teu kagok ting sabaraha miliar teh ya itu ibaratna contoh andai kata umpamanya orang sedako 100,000 umpamanya ada orang sedako 100,000 tapi bisa mengalahkan pahala orang yang sedako 100 juta umpamanya yang bagaimana yang ketika orang yang 100,000 dia memberikannya dengan hati senang dengan mukanya cerah apa ceria gitu marah mai ayo nu 100 juta bari baut bari bolotot ya bari maut bari bolotot bari kapaksa dina hate aing teh hayang nah gitu umpamanya itu ya nah itu bisa mengalahkan sedekah yang kecil pahalanya bisa mengalahkan kepada sedekah yang besar ketika dia memberinya dengan ke hati yang penuh dengan kegembiraan dan muka yang penuh dengan berseri-seri. Kaharta sadayana? Urang kan namun naik motor, naik mobil sok aya pengkolan teh, aya nu markirannya. Oh, kasihan urang. Bari tong bari baeut. Naon teh paogah, paogah? Urang bari baeut ka paogah teh. Di barahmai. Ya mah geus mah 2000 perak. Bari baeut, bari abek-abekan eueuhan pisan ya. Ulah-ulah kitu. Kartos nah itu jadi satu dirham bisa mengalahkan yaitu pahala sodako 100,000 dirham wa inna ma rada ma yu'tihi an baban basyasyatin wa tibi nafsin min anfasi malih wa ajwadih fadhalika afdhu min mi'ati alfin ma'al karoha tos eta